Allahumma rizukna taufiq wal hidayah, amin ya rabbal alamin, ikdi hajatana. Dan hendaklah bagi orang yang menutup itu, yakni bagi kita orang belajar ni, bagi kita orang mencari ilmu ni, hendak gapo melerakkan segala adatnya, jaga adat dia, jaga akhlak dia, jaga marayak dia, jaga tikah laku dia hari-hari itu. Sebab gapo tu bagi kita orang menuntut ilmu ni kena jaga benar-benar adat dan akhlak, kerana tidak mencapaikan ilmu, yang ni tak nak boleh ke ilmu kita tu, dan tidak manfaat dengan dia, dengan ilmu, ilmu kita tak jadi gitu guna, tak jadi manfaat rata, tak jadi manfaat bagi diri dan masyarakat, dan tidak berkat padanya pada ilmu molekai. Semua tu tak mencapai ilmu yang berkat, tak mencapai ilmu yang manfaat, tak dapatkan ilmu yang barakat dan manfaat, mereka dengan berada kena ada akhlak dia. Sebab itulah hari-hari kita kena jaga adab ni lah, akhlak dia panggil khuluqin azim, akhlak yang besar, akhlak yang tinggi, adab yang besar, adab yang tinggi ni. Kena cermat, kadar-kadar kita mampu boleh cermat. Tu. Mana setengah daripadanya, dia di dalam kitab-kitab orang tua dulu ni, dia tak buat mari sebuah kitab sekolah ni. Kitab sekolah dia buat mari tamring mudah-mudah gitu. Ni dia tak bilang aku satu dua dak, dia nak wi kita buat kajian. Maka setengah daripada adat yang mesti kita kena jaganya tu, mana kata setengah daripadanya, daripada adat dan akhlak yang kita mesti melihara dan jaga tu, membesarkan ilmu dan ahlinya. Kita kena besarkan ilmu kita. Kena meliakan ilmu kita. Membesarkan ilmu ni dengan bahawa kita amal dia. Dan kita kena jaga pakaian-pakaian yang berisi ilmu tu lagu mana. Tu kena jaga kata. Dan ahlinya, ahli yang punya ilmu, kena jaga juga. Ahli yang punya ilmu hak setorah dengan kita, kena jaga, kena beradab, kena besar ilmu kita, kena besar ahli ilmu, kena besar. Mana sama-sama kita mengaji ni, kena melia juga. Ni ingat molek ni. Dan membesarkan gurunya, kena beradab dengan guru, kena melia kepada guru, kena hormat kepada guru. Tu panggil cara nak wi ilmu kita tu ada barakat, cara ilmu kita nak jadi manfaat, cara ilmu kita nak wi dapat boleh ingat derah-derah. Tak dapat tidak, kita kena membesarkan ilmu hak kita ngaji, beramal dengan dia, dan kita melia membesarkan ahli-ahli yang setorah dengan kita. Tak boleh, kena beradab juga sama-sama kita mengaji ni, dan membesarkan gurunya, melia ke dia, hormat ke dia. Ini cara ilmu nak berkat.
Sambil tu kalau kita tengok cara orang ngaji pondok ni adu dengan cara-cara lain, terlebih banyak ada orang pelajar yang ada di pondok. Sambil tu kalau dia boleh sikit berberkat, banyak sama telah. Tak serupa ilmu yang ada lain daripada pendidikan pondok. Pendidikan pondok ni satu cara mendekati kepada barakat. Lah ni duk dia hafiz. Hafiz pun didikan dia membawa mendekati kepada barakat. Dan setengah daripada nyo beradab kita berilmu ni, dalam kita mencari ke ilmu ni, membesar akan dia akan ilmu. Dah. Membesar akan dia akan guru. Allah dah ayat pula. Kena meria, kena melia guru. Kena hormat pada guru. Kena beradab dengan guru. Jangan berjalan di hadapan nyo. Hadapan guru. Itu adab dia. Mulakan dia izin. Pergi dulu. Kita nak litah dia, boleh. Mana tak ada adab dia panggil. Serupa juga dengan orang-orang tua. Kita nak berjalan ada apa dia, tak boleh juga. Mereka dia izin, pergi dululah. Mak ni tak agak ni, kau pergi. Tengok. Nombor adab. Nabi kata siapa-siapa dia tidak beradab kasih sayang kepada budak-budak dan tidak hormat pada orang-orang tua, falaisa minna, maka bukan daripada kami. Bunyi Nabi murih tu. Dan jangan duduk pada tempatnya, tempat guru. Yakni jika tidak diizinnya. Tak boleh juga. Duduk tempat dia tak boleh. Kerana satu kemuliaan dia dah. Dan jangan mula perkataan. Nak mula dulu kecek. Boleh. Nuduk dia. Ni ada akhlak. Dan jangan membanyak perkataan. Tak boleh banyak kecek di hadapan guru. Kerana besar ke dia. Kerana hormat ke dia. Kerana beradab dengan dia. Ni kena jaga kan ni. Dan tertawa-tawa dia hadapannya. Jangan suka. Jangan suka juga. Tawa tu ha. Tawa. Ni adab-adab semua ni. Kalau kita boleh jaga adab semua ni, satu ilmu kita dapat manfaat, yang kedua ilmu kita dapat barakat, yang ketiga kita dapat ingat dan amal dengan mudah-mudah. Tu mana tadi, jangan tertawa-tawa di hadapannya, hadapan guru. Koda-koda jangan jadilah. Jangan kecek banyak. Kecek koda-koda jadilah. Mereka semua tu. Jangan duduk di dapur, jangan duduk di tempat dia. Jangan mula kata dengan dia. Jangan banyak kecek dia. Jangan tertawa. Mereka dengan izinnya, izin guru. Guru benar kecek eh? Kecek. Suka sikit-sikit nampak masa berdakwahmu ni Allah. Duduk. Duduk di apa ni? Atawa redanya malaikat redanya. Reda guru. Baru boleh buat. Ni nak jaga ni.
Reda Tok Guru. Kena izin Tok Guru dulu, baru boleh kita kecek, baru boleh kita suka, baru kita boleh berjalan di hadapan dia. Dan jangan bertanya akan dia, oh akan guru tu. Masa Allah pada ketika ia jemung, ah nampak dia jemung tu, nampak dia nak rehat tu. Ah jangan tempat tanya. Ah dia tak senok nak jawab jemung ni. Ah dia nak pakpong ke, dia nak rehat ke? Ah jangan tanya. Ah ni tengok hormat. Dia takut ke setuh hati tu. Abik barakat ni mari di mana? Mari daripada sejuk mata hati. Ah kita berkat dengan ibu bapa, sejuk mata hati ibu bapa. Kita berkat dengan pemimpin, sejuk mata hati pemimpin. Kita berkat dengan Tok Guru, sejuk mata hati Tok Guru. Ah tu dia panggil barakat. Dan jangan diseru akan dia akan guru dengan namanya. Ah tak leh. Tok Guru kita tu nama Abdullah. Eh lah lah. Ah atau Abdullah. Ah tak leh. Ah tahu Tok Guru kita nama Mai, Mai, Mai. Ah Usman, Usman. Ah tak leh. Namu guru, gi panggil namu guru betul-betul tu tak leh. Kalau panggil juga tak ada ada. Seperti juga jangan diserukan dua ibu bapa dengan nama keduanya, nama ibu bapa. Ah. Mak kita nama Fatimah. Fatimah, Fatimah nak duit kau nak gih anak ni? Ah. Tak leh. Pak kita nama Yusuf. Yusuf, Yusuf. Tak nak gih anak ni. Anak lagi pondok ni. Ah tak leh juga. Dimakilah ketua kita. Ah tok menih dia nama Abdullah. Abdullah, Abdullah. Saya nak awak ni ni. Segala orang hak lebih-lebih tak dak ada kalau kita panggil nama. Sama ada ibu bapa. Ah, tak leh panggil nama. Jangan panggil nama. Kalau panggil nama, orang panggil tak ada adab. Ketua kita tak leh panggil nama. Kalau panggil tak ada adab. Ah, guru kita, cikgu kita, ah nak panggil nama tak leh. Kena panggil atas jalan beradab. Ah, cikgu, nak pergi ke mana? Ah tu guru nak pergi ke mana? Ah tu mana kata? Dan jangan diseru, jangan dipanggil akan dia akan guru dengan namanya, nama guru. Upamu kalau guru tu nama Abdul Rahman, kita panggil Abdul Rahman, jangan. Kalau tu guru kita tu nama Abdullah, kita panggil Abdullah, jangan. Kata bala tu tu seperti jangan diserukan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Ha. Bapa kita nama Abdullah, kita kata Allah tak leh. Mak kita nama Raqiyah, kita panggil Qiyah tak leh. Ha kena panggil ada bahasa. Nak ayah, cik, abas, we. Ha. Amok panggil Ming. Caya boleh panggil ke tak? Ah, Ming. Mek. Ah, Mek mok lah. Om. Om Ming. Haa. Moleke. Ah, mana tu? Habis tu. Jadi kena beradab, Tok Guru tak boleh panggil nama, ibu bapa tak boleh panggil nama, ha, ketua-ketua kita tak boleh panggil nama. Kena beradab supaya kita hidup ada barakah. Ini kita nak hilang berkat hari ini kerana kita ada akhlak agama ni kita banyak tinggal.
Ni kita mengaji klik, ingat klik. Dan setengah daripadanya, daripada adat melerakan daripada kita belajar ni, dan setengah daripadanya adat yang mesti kita kena jaga dalam kita mengaji ni, membesarkan kita. Tengok, kena membesarkan kita, kena jaga kita itu. Jangan tak kata penuh ikut dan bunyi dan mengata makan-makan, kita tak ikut dia. Lepas makan tu tinggal dekat situ. Jangan lagu tu, jangan. Ni sangat-sangat banyak bagi pelajar ni tak beradab dengan kita. Kita kena beradab dengan kita. Ni balik perempuan ni banyak beradab dengan kita, tapi perempuan dia beradab, dia buku taruh, taruh tengoti-tengoti, tak tengok dah, pelajak dah. Lagi-lagi ni tak agak ikut detok. Ni kita kena beradab, kita kena beradab. Masuk pada adab juga, membesarkan kita. Jangan tak kata, jangan kunyuk kaki tu. Besar lagu mana bagi kita? Maka jangan mengambil akan dia, akan kita. Kita jangan bawa, kita jangan ambil. Molekeh dengan wudu. Tu panggil adab. Jangan kita bawa kita, molekeh kita ada wudu. Kita kalau esa je, kita tak ada wudu pun ambil. Ni undur klik, yutur klik ni. Tu maka jangan mengambil akan dia, akan kita tu, sama kita munyatul musalli, faridatul faraid, kita tafsir, kita hadis. Jangan ambil. Molekeh dengan wudu. Molekeh kena ada air semayah. Habis tu kita belajar kena ada air semayah. Kita bawa kita kena ada air semayah, kena ada wudu. Sebab gapo boleh jangan kita ambil kita molekeh ada wudu? Kerana bahawasanya ilmu itu nurun. Ilmu itu nur. Ilmu itu nurun. Dan wudu itu nurun. Ilmu nur satu, wudu nur dua. Ilmu nur, wudu nur, jadi dua nur. Nuk ni cahaya. Cahaya. Cahaya lagu mana? Wallah alailah. Kita ada wudu, ada nuk. Kita ada ilmu, ada nur. Kalau gitu, dah wudu nuk, ilmu nuk, maka bertambah nuk, ilmu itu dengan nuk wudu. Tu. Gibri pun dua tu. Gibri pun nu uduk dengan nu ilmu kau curuh. Curuh. Honi sepot lain, honi sepot lain, sama sepot lain, kau curuh. Ni tengok ni. Itu ada dia ni. Kalaulah kita ambil adat-adat hak kita belajar ni, ha, cuba bila mana? Satu. Satu, ada ilmu. Dia tak ada wakil kita tua ni. Besarkan ilmu dan ahli dan besarkan. Kalau kita nak bila, kau nak bila jadi banyak. Pertama, ada kita belajar kena besarkan ilmu. Yang kedua, kena besar ahlinya, ahli ilmu. Yang tiga, kena besarkan guru. Ha.
Yang ke apa? Jangan panggilkan namu untuk guru dengan namu. Yang kelima, kena besarkan kita. Yang ke ini ialah kita nak ambil kita, kita nak mengaji, kita nak belajar, kita nak mengajar, kena ada wudu. Kerana wudu nur dan ilmu nur, maka diberi pun dua nur, kau sangat cerau. Benda ni lah, manakala mari masuk dalam hati kita, maka dapat terai hati kita nampak, oh, ni benda molek. Oh, ni benda tak molek. Nampak. Habis itu. Dan jangan menghanyurkan kakinya, kaki seorang kepada kita. Jangan. Jangan hunjurkan kaki kepada kita. Segala kita, kita jangan hunjur kaki kepada kita. Dan jangan mahata akan atasnya, atas kita tu suatu jangan. Tak tarosak ke, tak baik ke, tak jel ke, jangan. Maka iaitu haram. Kalau kita gitu tindak dengan tidak ada hajat, maka haram. Maka iaitu haram. Kita letakkan suatu atas kita itu haram. Malaikat tak haram, malaikat kerana ada hajat. Sebab apa tu kita tak tu baik atas kita tu, takut pupu di angin. Sebab apa kita tak terosak atas kita, takut pergi di angin. Ada hajat tak apa. Kalau tak ada hajat, semata-mata nak tahu, hukum haram. Habis. Dia mau kita tulis sendiri. Kita tulis buat satu, dua, tengok ada ilmu. Lepas tengok sama. Dan setengah daripada membesar, setengah daripada adatnya membesarkan ilmu, membesarkan tolak. Biar kolen atas kau. Nudi dadak nudi. Amat batas sekat dah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzkaru, sebut ia yuzkarullah, menyebutkan Allah ala kulli halim ahya'i ahyanihi, tiap-tiap masa. Nabi akan sebut ke Allah tiap-tiap masa. Yuzkarullah ala kulli ahyanihi, yani ala kulli halin, rawahu Muslim. Ani Aisyah ayat kata Nabi dia sebut Tuhan setiap masa. Mutahratan minal hadis aw bi adhuma wa nah Rasulullah anil kala waqtal jima. Lagi Nabi daripada bercakap waktu jima. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal law anna ahadakum, kalau-kalau bahwasanya seorang kamu iza ata ahlahu, apabila mendatangkan ahlinya, yani apabila jima ahlinya, yani inda iradatil jima, jika kanak akan jimaknya,
Qala kata iyo ahadukum. Ini orang tua kata, kalau nak belaki, kena belaki dulu. Kalau nak bini, kena bini dulu. Ini. Ya kata Rina, manakala mu nak datang pada ahlimu, amu bahagia pada jimuk. Qala kata iyo. Ya ahadukum, bismillah dengan nama Allah. Allahumma hi tuhaku, jannibna, minta jauhlah kau dari kami, daripada kami ini oleh syaitan. Minta jauh daripada syaitan ni, wa jannibis syaitan, dan minta jauh daripada segala syaitan. Maraza katana bagi ya tahu rezeki kami. Nak royak kata di dalam Islam ni dia ada zikir di dalam hidup. Nak tidur ada zikir, bangun tidur ada zikir. Nak masuk masjid ada zikir, tubik masjid ada zikir. Nak masuk jamiah ada zikir, keluar jamiah ada zikir. Nak makan nasi ada zikir, sudah makan nasi ada zikir. Nak naik motor ada zikir, turun motor ada zikir. Engah suk gik nak gik dalam bandar pun ada zikir. Engah akhirnya suk nak guna isteri dia, nak jemuk isteri dia pun kena ada zikir juga. Ini Nabi ajar. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma hitu aku jannibna, anak jauhlah kami ni oleh syaitan, wa jannabas syaitan, dan anak jauh daripada syaitan. Ma razaqtana bagai telah hui rezeki kami. Wa qadiyya bainahuma, maka dihukumkan antara keduanya. Ahadukum tu waladun, ke satu anak, lain yaduruhu, tidak wim doraknya oleh setan. Siapa dia baca ni, maka orang tu tidak wim dorakkan oleh setan. Oh, hadis ni muttafaqun alai. Hazal hadis muttafaqun alai. Apa muttafaqun alai? Dalam Bukhari pun ada sebut, dalam Imam Muslim pun ada sebut. Itu istilah muttafaqun alaih. Hazal hadith muttafaqun alaih, yani dalam Imam Bukhari pun sebut, dalam Imam Muslim pun sebut. Ini jadi satu ilmu ya Nabi royak kepada umat ketika dia nak jimak isteri dia. Inilah zikirnya, katalah. Supaya anak dia selamat daripada dicederakan oleh syaitannya. Babu ma yakulu inda naumihi wastanqazazi. Qala kata Tuhan, anzirni, yani akhirni. Aku nak mutaakhirkan. Qala kata iblis, anzirni, hendak mutaakhirkan aku, hendak menantikan aku akhirni, hendak mutaakhirkan aku ni ila yaumi yub'asu, hingga sampai kepada hari bakit. An-nasu akan bakit manusia. Ini orang panggil iblis, dia minta di Tuhan, minta tangguh dia ni wi umur panjang.
Ah, walau dia jadi orang karut dah, tubik pada serga dah, tak apalah. Dia ni orang hina dah. Dia minta di Tuhan kata, Tuhan, tangguh mereka aku ni ila yaumi yub'atsu, hingga siapa hari dibakit. Patut Tuhan qala, kata Allah, innaka minal munzari, innaka akaulah iblis minal munzari, orang yang ditangguh. Ha, tak apalah. Tuhan builah. Ha, tengok Tuhan ni bogoh. Walau orang ada aku dia pun Tuhan minta, manakala minta ui. Ha. Ha, tengok ni. Habis tu kita kena minta. Aha. Nak gapo minta? Wa fi ayatil ukhra ila yaumil waqtil ma'lun. Ayat lain tadi tu. Engkau siapa waktu yang maklum? Masa yang maklum. Ai waktu nufatul ula. Waktu syuk sangkala pertama baru mati dia. Baru iblis mati. Kan main je. Ha, dak bukan nak negos kerak dak oi. Demon ni yang minta mu panggil bukan nak negos kerak. Bukan nak negos waru ye ni. Bukan nak isi waru ye demon ni. Bawa apa? Ha, ya nak tipu orang. Mu nyai gila-gilah. Orang tak ada daging ni alam game musiklah. Ha, ya tipu orang kita. Ha, tapi buat kita ni email tu ke. Ah, tak apa, hari. Kala kata iblis lagi, fabima, maka dengan apalah arwaitani, aku nak menyesak. Ai bi arwaini, bi arwaika li wal ba lil qasam wa jawabu la aqudan. Oh tu, fabima, akipun aku nak menyesakkan. Bi arwa tu bi buat sebab ya. Ah, dengan sebab. Ah, aki pun Tuhan aku nak menyesatkan. Aki aku nak menyesatkan mereka itu kan ada tu. La aqudanna lahum. Ai li bani Adam, bagi anak Adam manusia tu. Sungguh aku nak tipu daya ke dia. Aku nak menyesatkan dia. Siratakal mustaqi, daripada jalan-jalan yang betul. Ha, aku nak tipu dia. Ah, dia pesong daripada jalan betul. Ai ala tariqil muas al musili ilaik. Jalan yang sapa kepada akau tu aku nak tipu dia. Ah. Tak ambuh wi hati manusia ni sapa di jalan Tuhan. Ana widok terikat dengan muka lain. Summa la summa la atiyannahum min baini aidihim wa min qalbihim. Sungguhnya nak datangkan mereka itu di hadapan, nak tipu di hadapan mereka itu. Wa min qalbihim, ku nak tipu di belakang mereka itu. Wa an aymanihim, ku nak tipu di kiri mereka, di kanan mereka itu. Wa an simalihim, ku duduk di kiri. Oh, keliling kita ni ada demo ni. La haula wala quwata illa billah. Di dapur apa dia nak duduk? Di belakang apa dia nak duduk? Di kiri apa dia nak duduk? Di kanan apa dia nak duduk? Ambil boleh dia nanti kalau kita tak jaga. Tak itu. Tengok buat kita masuk Allah. Amu gila, gigi. Masuk molek wala masuk. Bo masuk pak. Dia naik ke atas tekak ni lengah. Ha, jadi koleh. Boleh tengok cengok. Ayo turun pergi ke pinggir pula. Ha, pergi ke pinggir. Ha, senang pinggir. Ha, pergi ke lutut pula. Ha, lutut apa tu? Tonyoh-tonyoh lutut. Naik ke mata. Tak nak celak. Allah. Ha, ni kena makul ni. Ha, tak nampak tengok ni. Kena mengaji ni. Ha, setan kata dia nak tipu manusia ni. Daripada hadapan mereka. Ha, baina aidihim, di hadapan mereka, ID tu. Wa min qalbihim, di belakang mereka. Ha. Ya banyak demo ni.
wa an aimani dikane ayo nak tipu asih malih nak tipu dok dikane kiri kane ai min kulli jihatin setan nak tipu anak Adam ni dia sudah berjanji dengan Tuhan dok dikeliling kita dok setiap jehok kita. Kali tu famna'uhum an sulukihi, maka tegahlah, maka lari aku setan kata daripada jalan-jalannya. Ya ni daripada jalan-jalan nak sapa Tuhan tu ya suka. Ha inilah. Mereka kita tak nampak tengok benda ghaibiah ada. Oh ni sebab bagi leher kita setan kita tak nampak tengok ada. Oh ni yang nipu kita. Hawla wala quwwata illa billah. Qala Ibnu Abbas wala yastati'u dan tidak kuasa ia iblis an ya'tiya bawa datang ia min fawqihinya. Dia tak agak pergi juga weh. Iblis tak agak nak pergi daripada fawqihin daripada atas. Balik atas dia tak boleh. Li'alla yahulu bainal abdi wa bainar rahmatillah ta'ala, supaya tidak menggalakkan oleh iblis daripada hamba di antara rahmat Allah ta'ala. Ya rahmat tu mari di atas ni. Jadi iblis balik dapai dia boleh tipu, balik belakang dia boleh tipu, balik kiri dia boleh tipu, balik kanan dia boleh tipu, balik bawah dia boleh tipu, tapi di atas alih. Tumani wala yastati'u an ya'tiya min fawqihim, dan tidak kuasa ia-ia iblis bawa mendatang daripada pihak atas supaya tidak dimegalakan iblis tu di antara hamba dengan rahmat Allah. Kerana rahmat tu balik atas. Kerana itu Tuhan takwih iblis tipu balik atas. Kiri boleh, kanan boleh, dapai boleh, belakang boleh. Allahu Akbar. Kalau itu kalau tu kalau iblis tu takwil, kalau iblis tu tipu, wala tajidu aksaruhum sakiri. Wala tajidu